Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan mengesah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon maaf berhubung kenyataannya sebelum ini yang mengaitkan PN dengan syarikat perjudian. Ketua Penerangan PN Wilayah Persekutuan Mahathir Mohamad Rais berkata, dakwaan Anwar yang mengatakan PN bersengkongkol dengan permis perjudian demi mendapatkan tajaan adalah tidak benar. Beliau perlu memohon maaf kerana terbukti apa yang dikatakan tidak benar kerana PN tidak pernah terbabit meminta tajaan syarikat perjudian untuk membiayai parti, katanya dalam satu kenyataan pada Selasa. Beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai tindakan Kerajaan Negeri Kedah menamatkan sepenuhnya semua operasi permis perjudian dan loteri berkuat kuasa 1 Januari 2023. Mahathir. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.